guys, jumpa lagi bersama saya dari bengkel Bian Body Kit. Seperti ini guys, suasana di bengkel kita penuh dengan mobil-mobil premium guys. Ada mobil Land Cruiser, ini akan kita garap juga. Ada 3 mobil nih, di depan ada, ini udah selesai. Dan ini baru datang lagi yang berwarna putih. Dan ada Alphard, ada berapa nih Alphard? 1, 2, 3, ada 4 dan juga ada Velfire baru. Nah, kita akan melakukan pengerjaan yaitu mobil Alphard. Nah, mobil ini akan kita bongkar. Tapi sebelumnya itu teman-teman klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa diklik juga tombol like-nya. Oke guys, jadi mobil Alphard ini mau saya upgrade yang dimana mobil ini basically-nya tahun 2010 dan akan kita rubah menjadi versi tahun 2021, tapi bagian depannya aja. Dan mungkin teman-teman yang pernah nonton video kami yang beberapa yang ada warna silver dan juga ada yang warna hitam juga, itu juga kita pernah melakukan perubahannya ya, dan nanti hasilnya seperti itu. Tapi ini juga banyak spare part yang akan kita ganti. Yang paling utama adalah di bagian ini nih guys. Nah, ini adalah bagian molding kaca yang dimana memang untuk kelas mobil Alphard ini sering banget nih terjadi kerusakan. Karena karetnya itu dia sudah getas. Ya memang perlu dimaklumin ya. Namanya material karet, yang pasti dia kalau misalkan kena panas hujan dia pasti akan rusak dan getas. Dan ini sudah terlupas semua, mau saya ganti menjadi versi yang terbaru. Nah, teman-teman pengen tur nggak bengkel kita? Pengen ya? Nah, kita akan tunjukin juga di beberapa proyek-proyek pengerjaan kita. Di sini ada mobil Land Cruiser, mau kita upgrade menjadi versi Lime Gen. Nah, dan ini juga udah selesai nih, kita melakukan pengerjaan menjadi versi yang Lime Gen. Yuk, terus kita ke depan. Aduh, ini agak mepet, agak sempit ya. Maklum ya guys, bengkel kita memang kondisinya tempatnya kecil seperti ini. Dan kita harus bersyukur. Yang pasti, untuk setiap pengerjaan semuanya, yang pasti hasilnya akan terbaik. Nah, mobil ini udah selesai nih. Mungkin nanti kameramen bisa tunjukin tuh di depan. Nah, ini udah selesai. Jadi nanti tinggal dicuci, langsung diambil. Lalu lanjut juga, ini mobil Velfire mau saya upgrade juga nih, nanti bumpernya menggunakan versi yang ZG. Dan ada beberapa juga yang mau saya repair. Dan ini ada mobil Alphard juga nih. Nah, mobil Alphard ini kita melakukan pengerjaannya, interiornya diganti kulitnya menggunakan microfiber. Dan kita upgrade juga menjadi versi yang ANH30. Nah, ini sudah dibongkar juga nih bagian depannya nih. Nanti teman-teman ikuti terus ya. Dan di sini juga ada mobil Alphard yang dimana ini versi tahun 2000, sama ini tahun 2010 yang akan kita upgrade yang tadi yang saya pertama kali membuat video yang itu. Nah, yang hitam itu, nah itu mau saya bikin juga modelnya seperti ini. Saat ini kita sedang melakukan penyetingannya. Nanti sana yang sebelah sana juga sama progres pengerjaannya. Karena supaya hasilnya ini lekukan, nah ini yang paling penting sekali. Makanya di kita ini yang paling pentingnya itu hal-hal seperti ini. Jadi guys, di setiap body dia ada lekukan. Fender juga ada lekukan. Nah, lekukan seperti ini, mengayun-mengayun seperti ini, nah ini yang paling harus kita jaga. Dan ini lagi kita melakukan penyetingan, dan selain itu juga dari antara gap ya. Ini kita sebut gap, antara gap pintu dengan gap fender itu harus serasi. Nah, harus benar-benar seimbang banget
supaya perfect. Jadi teman-teman yang pikir, waduh ini kok didempul-dempul, tenang guys, dempul ini juga nggak tebal, kita hanya untuk melakukan penyetingan saja, atau nanti juga diampas juga dia akan tipis, dan ini masih, nah kan teman-teman dengar nih. Ya, jadi nggak terlalu tebal untuk dempulnya, jadi kita hanya untuk bagian penyetingannya aja, supaya hasilnya rapi dan juga tidak bergelombang. Nah ini juga ada mobil Land Cruiser nih, ini kita sedang melakukan pengerjaan juga, sedang melakukan penyetingan untuk di bagian bagasi, udah dipoksi, tinggal finishing lalu naik cat. Di sini juga ada nih mobil Alphard nih, kita tutupin ya supaya apa namanya nggak terlalu banyak debunya, jadi kita enak nanti pada saat pembersihannya, jadi nggak terlalu banyak melakukan pembersihannya juga, jadi kita tutupin. Nanti semua juga mau kita tutupin semua. Ikuti terus guys untuk step-step pengerjaan untuk mobil Alphard yang tahun 2010 akan kita upgrade menjadi versi tahun 2021. Tapi sebelumnya itu, jangan lupa di subscribe dulu guys. Stay tune terus guys. Oke guys, mobil ini sudah selesai kita kerjakan dan artinya mobil ini sudah mission complete. Sudah complete semua misi untuk pengelaran mobil ini dan hasilnya juga sudah sempurna untuk kita melakukan pengerjaan. Dan tadi sebelumnya di awal video teman-teman sudah ada sedikit tour guide ya di bengkel kita ya, ada mobil Alphard, LC juga, ada Velfire. Nah itu semua mobilnya sudah selesai kita kerjakan dan kita saat ini kita akan mereview mobil ini. Untuk di bengkel kita juga masih ada sih beberapa itu mobil, ada mobil Alphard dan juga ada mobil LC juga yang sedang kita melakukan pengerjaan juga. Oke, nah saatnya kita akan menjelaskan untuk mobil Alphard ini yang baru selesai kita melakukan pengerjaan. Nah, yang pertama adalah yang dimana ini hasil pemasangan sudah sempurna dan penggantiannya yang tadi saya bilang ada penggantian kap mesin, fender, dan juga di bagian headlamp ini sudah terpasang dengan rapi dan juga sudah sempurna. Dan selain itu juga ada bagian DRL keluaran Modelista. Nah, at least kalau untuk di bagian depan ini memang penampilan itu berubah banget ya, sudah berubah total sekali ketimbang sebelumnya. Nah, ini menjadi solusi nih ya bagi teman-teman yang mungkin ingin melakukan perubahan mobil dan lebih hemat biaya untuk melakukan pengupgradean di bagian depannya aja. Nah, ini cocok untuk bagi teman-teman yang ingin melakukan pengupgradean ya. Nah, ini juga semua yang penyetingannya sudah rapi dan juga sudah sempurna dari bagian bumper dan juga bagian headlamp. Ini headlamp menggunakan versi yang high spec, ada triple G dan di mana seatnya juga sudah running. Dan yang ini di bagian molding kaca sudah kita ganti. Nah, sebelumnya kan sobek ya karet-karetnya. Dan ini sudah kita ganti, baik kiri dan juga di sebelah kanan. Oke, nah. Lalu kita tambahkan juga untuk bagian bawah body kit keluaran dari si Modelista. Nah, ini body kitnya memang memiliki daya tarik. Karena dari daya tariknya itu adalah kemewahan.
full chrome untuk di bagian depan. Kenapa full chrome? Karena dari konsep grillnya aja udah banyak chrome-an nih guys. Yang dimana ada bagian sirip-siripnya, ada yang di bagian vertikal dan juga horizontal. Lalu selain itu juga body kitnya juga penuh dengan chrome-an, jadi lebih tambah kemewahan dan lebih berkelas untuk kelas mobil Alphard kalau dipasangin body kit keluaran dari si Modelista. PR-nya nanti satu nih, PR-nya adalah di bagian velg. Velgnya juga belum diganti, masih standar, teman-teman bisa lihat. Nah ini velgnya, jadi untuk velg ini wajib diganti nih karena agak kurang matching gimana gitu kalau untuk di bagian velgnya ya. Oke, selain itu juga untuk bagian samping, karena mobil ini versi yang ATPM, jadi kita tambahin body kit sampingnya seperti ini. Kecuali kalau misalkan teman-teman mobilnya versi yang SC ya, yang premium sound, yang sudah ada samping panelnya, itu nggak bisa dipasangkan seperti ini ya. Oke, saya akan menjelaskan lagi untuk di video kali ini tentang, pasti akan bertanya, nah ini kurang di bagian kruman di bagian atas. Nah, memang. Jadi, saya akan menjelaskan lagi dan saya akan menekankan bahwa ini adalah mobil Alphard generasi kedua, guys. Jadi, memang kalau misalkan teman-teman yang ingin melakukan perubahan di bagian depan secara ekstrim, ya memang hanya bisalah melakukan perubahan di bagian depan aja. Nah, selain itu juga kalau misalkan teman-teman mau melakukan pengukuran seperti ini, nanti kita akan ke mobil Alphard yang putih. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan ini tidak akan bisa karena untuk di bagian kruman ini dia menyatu di bagian kacanya ya. Nah, lanjut di bagian belakang, untuk di bagian belakang menggunakan bumper seperti biasa, karena ini kita upgrade-nya hanya bagian depan, dan belakang kita tambahkan bumper warna Modelista yang dimana dia ada double muffler, dan ini hanyalah di bagian variasi aja. Untuk lampu nggak diganti ya, di beberapa video kami juga sudah saya jelaskan alasannya kenapa tidak diganti, karena berbeda untuk di bagian bagasinya berbeda, dan serta di bagian kedudukan dia punya lampu pun berbeda. Yang sebelah sini ada di bawah dan ini ada di bagian atas. Nah, otomatis teman-teman harus melakukan pemotongan lumayan cukup banyak untuk di bagian pilar C-nya ini. Jadi karena harus ada perpindahan. Contohnya di mobil Alphard yang warna putih, kita ke sana. Jadi supaya teman-teman bisa melihat juga untuk mendapatkan patokan ya. Yang dimana lampu yang tadi kan ada di bawah dan yang ini posisi lampunya ada di bagian atas. Oke, nah jadi teman-teman harus melakukan pemotongan yang dimana di bagian bawah teman-teman harus geser ke atas. Otomatis kaca juga teman-teman harus mengorbankan yang untuk versi ANH20 seperti itu. Nah, karena untuk di bagian aslinya dia untuk bagian rel pintu dia menyatu dengan di bagian stop lampnya. Jadi pergeserannya juga lumayan banyak dan teman-teman pasti harus mengorbankan seperti ini. Dan yang ini, nah ini kerumannya ini dia nyatu nih dengan di bagian kaca. Dan selain itu juga spoiler, nah spoiler juga ini ada keruman. Jadi keruman, jadi cukup banyak banget harus melakukan perubahan. Nah selain itu juga untuk melakukan perubahan di bagian di bagasi, untuk di bagian reflektor hingga juga di bagian garnish krom. Seperti ini kalau misalkan teman-teman melakukan pemotongan banyak banget untuk melakukan PR pengerjaannya. Yang paling jadi PR-nya adalah untuk meningkatkan presisinya. Nah itu kalau misalkan memang banyak juga kita di compare dengan di luar sana, yang di sana bisa melakukan pemotongan, bisa di upgrade total seperti ini. Nah teman-teman harus lihat dulu secara detail, secara penuh juga untuk hasil pengerjaan mereka seperti apa, karena basic dari kacanya juga berbeda dengan versi yang kaca yang seperti ini dan juga dengan yang sebelah sana yang NH20, karena versi kaca ini dia lebih lurus dan sedangkan versi yang sebelah sana kacanya agak lebih masuk ke dalam ya. Nah, jadi dari daya sudut pun juga berbeda. Teman-teman harus mengorbankan untuk kaca belakang juga, harus melakukan pemotongan. Wah, banyaklah itu PR-nya. Dan juga ya untuk melakukan distandarin lagi, teman-teman harus mengorbankan cross-check lumayan cukup banyak juga. Karena kan kita untuk melakukan modifikasi itu juga kita harus be smart ya guys. Jadi supaya melakukan modifikasi itu yang sekira-kiranya one day, kalau teman-teman sudah bosan dengan mobil ini, apakah ingin melakukan standarin lagi? Nah, itu harus dipertanyakan. Karena di kita kalau misalkan modifikasi, ya misalkan one day teman-teman mau distandarin juga is okay, no problem. Di bengkel kita itu semua bisa untuk melakukan distandarinnya. Nah, jadi ini teman-teman harus merubah seperti ini, ya memang banyak banget kendalanya dan juga banyak banget yang harus dirubah.
Jadi ya memang menjadi PR. Oke, kita lanjut ke mobil yang baru selesai kita kerjakan ya. Jadi sudah jelas untuk penjelasan kami tentang mengapa untuk di bagian belakang tidak bisa di upgrade. Nah, seperti itulah alasannya. And then apakah yang versi tahun 2004 bisa di upgrade menjadi versi yang seperti ini? Nah, itu juga pernah kita jelaskan. Jadi teman-teman tinggal bisa klik link yang ada di atas, itu sudah kita kasih supaya teman-teman bisa mengerti juga tentang modifikasi khususnya bagian Alphard, karena bengkel kita memang salah satu spesialisnya untuk mobil Alphard. Oke, nah mobil ini semua sudah rapi yang tadi saya bilang dan akan diambil oleh ownernya. Dan bagi teman-teman yang ingin melakukan modifikasi Alphard seperti ini, langsung hubungi aja nomor yang ada di deskripsi atau juga langsung datang ke workshop kami di Jalan Mardani Raya nomor 25 Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Terima kasih untuk teman-teman yang setia menonton video kami, dan sampai saat ini video kita sudah berakhir, dan ditunggu juga untuk video-video berikutnya. Oh ya, jangan lupa nanti di akhir video saya akan menunjukkan juga semua untuk hasil total yang akan kita kerjakan secara detail, karena untuk kedetailan itu penting ya. Dan ini catnya sudah sempurna, sudah cakep, pokoknya ya sudah nggak bisa berkata-kata lagi lah guys, pokoknya udah is perfect. Pokoknya kita selalu memberikan yang terbaik. Jangan lupa subscribe, di share juga ke teman-teman, dan komen guys hasilnya seperti apa. Dan ditunggu juga untuk video-video berikutnya. See you. Said that I was perfect, but I'm willing to try. Let me show you what I made of. I am